sini. Oh iya, ke sana. Salah jalur, guys. Mau ke Lotte Mart, bukannya ke hotel itu. Halo guys, balik lagi di Mobil Kecil Channel. Di video kali ini gua sama ini istri tercinta lagi hunting di Lotte Mart Kelapa Gading, guys. Ini Hot Wheels-nya tuh. Coba kita cek ada apa aja di sini. Nah, ini dia stoknya, guys. Dan kayaknya berantakan ini isinya ya. Campur-campur dari yang baru sampai yang lama. Berantakan sekali. Ini campuran sini. Ada Porsche merah tuh. Ini baru lama ya, aku lupa sih ini. Lucu sih ini ada yang biru yang baru. Yang merah yang lama. Nih ada Volkswagen Beetle Pickup Moon Ice, ini juga bagus nih sebetulnya. Ini ada dua pickupnya. Ini asli random banget nih stoknya, guys. Tuh ada Fair Lady Z yang putih. Gila nih, tahun kapan ya? Berantakan. Nih ada Nissan 180SX. Ini juga lama. Nggak tahu nih mau dieksplor nggak ya dalamnya ya. Asik dieksplor bahasanya. Gotta go. Maaf ya, pada berantakan. Ya, ini Moon Ice banyak banget nih. Pick up Moon Ice. Ini ada Bahabak. Ini juga lucu nih, lihat nih. BMW ini lucu nih. Apa ya? Iya, ini di online shop lebih murah soalnya nih. Oh. Ini yang bagus juga nih, BMW ini nih. Nih yang suka orang custom nih. Lucu ya. Okay. Kayak aku. Apapun yang disenggol jatuh, saudara-saudara. Ya, listriting gua kenapa copot? Gak kelihatan juga. Rasanya lepas gitu. Nih ada yang Hot Wheels premiumnya juga baru nongol nih. Nah ini temennya nih, Datsun 510 nih. Ini door slammers nih serinya. Door slammers itu pintunya dibanting gitu? Iya, banting pintu. Datsunya hilang. Ini BMW nya juga lucu nih. Harganya 129. BM nya masih banyak ya. Datsunya nggak ada. Dulu mungkin orang diperkirakan ini akan mahal. Ini mesti beli satu nih kayaknya nih. Nanti dimarahin nih. Udah jatoh-jatohin gini. Kamu beli, aku yang marah. Oh iya nih. Belinya tapi diem-diem aja. Ini ada monster truck. Ini juga nggak tahu nih seri yang hot apa monster truck ini. Kalau kalian ada yang ngumpulin monster truck, boleh dong sharing monster truck itu yang hot apa aja. Ada Mickey Mouse. Wah, ini menarik nih, guys. Ini kalau dilihatnya nggak ada gantungan nih, lihat. Nggak ada yang buat ngegantung, kan? Ini mestinya ada di seri pasti ini. Pasti ada yang loker, ya? Nah, ini. Mestinya ada di sini dia. Kenapa ini di luar, ya?
coba kalau kita bawa ke kasir, apakah dia ada harganya nggak ya kira-kira ini ya? Mau kita coba, Mam? Coba. Di situ, taruh situ. Ada Ducati. Apalagi yang asik ya? Alfa. Ini ada Porsche. Oh ini bapak. Sama nggak sih? Ada di ini. Nih. Oh beda ya? Mirip ya? Beda-beda. Ini ininya, taksinya. Apa? Kayak angkotnya gitu. Ini kayak angkot apa? Filipina ya? Jeepney. Nggak tahu ini mungkin terinspirasi dari Jeepney ya, si Hot Wheels ini. Iya. Coba nanti kita cek apakah Jeepney-nya benar-benar kayak gini bentuknya ya. Coba ntar ya, googling ya. Jadi intinya cuman ini aja coba ya, apakah ini benar-benar bisa dibayar yang itu. Karena itu pas end geser itu asik sih, lucu bentuknya ya. Cuman karena dia mestinya ada di sini, di 50 years anniversary ini. Oh ini gift pack 3 nya, kita belum cek loh. Gift pack 3 nya oh, ada Porsche kuning, Fair Lady. Gak ada kayaknya ya. Sepertinya tidak ada guys. Yaudah coba kita bayar. Kita bayar yang ini dulu. Kita cek nih nasibnya nih guys. Nasib Hot Wheels ini. Ada. How much? 29.400. Nggak bisa ya, bentar ya? Bentar ya. Oh iya. Bentar ya. Oh iya. Tapi nggak usah lah, ini kan. Kenapa? Ini ngerinya satu dus lagi, Mbak. Dua. Nggak bisa di barcode yang itu berarti. Jadi ternyata emang nggak bisa di barcode tadi. Jadinya kita tinggalin aja. Jadi ternyata Hot Wheels-nya tadi tidak bisa dibayar. Karena emang gue udah curiga sih itu Hot Wheels-nya itu dari box 50 tahun anniversary itu. Tapi namanya juga coba-coba ya, siapa tahu bisa. Ternyata nggak bisa. Yaudah, terima kasih udah nonton guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.